Daerah sekitar 1503 sejauh 100 meter dikenal sebagai Site 75, yang dimana akan ada pagar yang terbuat dari kawat tajam di sekitar area tersebut. Di area ini akan dipasang kamera keamanan dan juga sensor pergerakan. Jika ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke dalam area ini, akan ditangkap secara langsung. Dan jika 1503 sudah menempuh sejauh 10 meter, maka semua Site 75 ini akan dipindahkan dan dipusatkan ke posisi 1503. 1503 merupakan sebuah figura yang membentuk seperti manusia yang terbuat dari batu. 1053 terletak di Gunung Ungaran di Jawa Tengah, Indonesia. Penampilan 1053 yang berbentuk manusia ini memiliki efek menua dan berlumut di permukaannya. Menggunakan teknik timelapse dalam fotografi, Foundation menemukan bahwa 1503 berjalan setidaknya 1 meter setiap tahunnya. Berdasarkan posisi dan arahnya, 1503 telah menempuh setidaknya 656 meter dari posisi awal selama 656 tahun. Tempat awal 1503 mulai berjalan bisa ditemukan di sebuah gua. Di dalam gua tersebut, ada tulisan yang terbuat dari aksara Brahmi ditulis di dinding gua tersebut. Berdasarkan dari penelitian, tulisan tersebut setidaknya sudah berusia 200-300 tahun pada setiap tulisan. Tulisan tersebut tidak bisa dipahami sepenuhnya walaupun sudah diterjemahkan. Dan tulisan tersebut setidaknya 100 tahun sebelum Masehi dan 1200 tahun Masehi. Berikut adalah tulisan tersebut yang telah diterjemahkan. Hari ini aku berjalan, dan aku merasakan pijakan tanah ini bangkit dari gemburuh laut. Pemandangan yang sangat indah untuk dilihat dari sini. Tetapi aku harus kembali ke rumahku. Aku sudah tak sabar untuk kembali. Jadi, aku terpeleset ketika berjalan di hutan ini. Ketika aku beristirahat, pohon-pohon ini menyerangku. Mereka menahan diriku lalu melepaskanku. Mereka menyakitiku dengan luka yang dalam. Mungkin aku akan menjauhi dunia luar untuk sementara waktu. Hari ini aku di rumah saja. Luka ini sakit sekali. Sangat mengganggu saat aku ingin tidur. Tetapi jiwaku sangat semangat. Malam kemarin, aku khawatir terhadap api dan kegelapan. Aku mungkin dalam bahaya. Gunung ini memberitahu bahwa aku harus memikirkannya. Aku takut hal tersebut akan terjadi. Mungkin ini akan menjadi pesan terakhirku. Aku sekarang yakin bahwa bahaya akan datang. Aku harus pergi dari tempat ini, dan aku tidak punya banyak waktu. Catatan tambahan, teori mengatakan bahwa 1503 bercerita tentang kejadian gunung meletus. Penelitian terhadap Gunung Ungaran dilakukan dan dikonfirmasi bahwa gunung tersebut tidak menunjukkan aktivitas selama 60 tahun. Terakhir kalinya Gunung Ungaran meletus terjadi pada tahun 1400 Masehi. Catatan keenam yang ditulis oleh 1503 ditemukan di bawah tanah Site 75 yang tertulis, "Aku takut untuk keluar dari sini. Apakah dunia sudah aman dari bahaya?"